Jangan lupa like serta subscribe. Oke guys, saat ini saya langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor. Di sini tempat parkirnya cukup nyaman ya, karena sudah dilengkapi dengan atap kanopi. Dengan biaya masuk include parkir sebesar Rp17.000, saya tidak perlu khawatir sepeda motor saya bakal kepanasan ataupun kehujanan. Namun sepertinya di sini hanya menampung sedikit sepeda motor ya. Di seberang tempat parkir kita bakal langsung menemui musola, dan ini merupakan fasilitas untuk para wisatawan. Ada juga aula terbuka atau pendopo. Di sini bisa digunakan untuk kepentingan umum ya, karena tempatnya cukup luas dan juga area parkirnya bisa menampung banyak kendaraan. Cocok banget nih buat acara klub sepeda motor. Oke sobat, setelah kita sama-sama menyaksikan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh pengelola wisata di kawasan Bendungan Melahayu, saya langsung jalan menuju ke area Pujasera, di mana area ini memang diperuntukkan bagi pelaku UMKM di kawasan Waduk Malahayu. Sebelum berjalan menuju ke Waduk Malahayu, kita bakal diarahkan ke area Pujasera. Namun area Pujasera di sini terlihat sangat sepi ya. Mungkin karena sedikitnya wisatawan yang berkunjung, sehingga para pedagang enggan untuk membuka dagangannya, dan hanya beberapa saja yang berjualan. Itu pun sekedar minuman dan juga makanan kecil. Padahal sayang banget ya sobat, area Pujasera ini sudah dibangun sedemikian bagusnya, tapi ya karena minimnya wisatawan, mau gimana lagi? Pedagang juga nggak mau rugi kali. Sini juga masih ada area Pujasera ya, dan kondisinya tetap sama seperti kayak yang di bawah. Namun di sebelah ada beberapa penjual dan pembelinya juga lumayan ramai. Namun di sebelah kiri saya ini cenderung terbengkalai dan memang kayak nggak digunain udah lama gitu, berdebu dan kotor. Oke guys, saya akan mengajak kalian untuk berjalan menuju ke Bendungan Melahayu. Dimana untuk menuju ke bendungan, saya harus berjalan melewati area perbukitan, karena di jalan yang lurus tadi sudah ditutup dan memang disterilisasi ya. Tapi bisa juga kalau kalian pengen cepat, bisa masuk melalui pintu di sebelah kanan saya ini
langsung menuju ke tangga di bendungan. Namun, saya bakal melalui jalur yang melewati perbukitan ini ya, supaya kalian juga bisa tahu seperti apa sepanjang jalan ini. Yuk ikuti terus videonya. Ternyata di sini kondisinya sama terbengkalainya. Banyak gubuk-gubuk atau pondok-pondok yang sudah tidak terpakai dan terlihat sangat rapuh. Lihatlah guys, jalan yang seharusnya terlihat indah, asri, karena banyaknya bangunan dan warung-warung yang sudah terbengkalai sehingga kesannya justru malah mistis gitu ya. Seandainya sepanjang jalan ini tidak banyak bangunan-bangunan terbengkalai seperti ini, pasti bakal asri banget ya. Soalnya tepat ada di tengah-tengah perbukitan yang ditumbuhi semak belukar dan juga pepohonan. Guys, di puncak sini bendungan Melayu sudah kelihatan dan saya akan segera turun karena tidak jauh ya kalau posisi sudah menurun. Ini juga bangunan seperti aula, tapi ya berfungsi juga sebagai menara pantau kali ya. Oke lah, kita lanjut. Dan inilah sobat sebagian dari view bendungan Melayu. Ini saya ambil di bagian timur ya. Sangat indah sekali, asri. Pokoknya di sini bikin nyaman lah. Tapi kalau siang ya, kalau malam mah jangan. Guys, sekarang saya sudah sampai di aula yang kedua ini ya. Tapi saya kalau menyebut ini apa, menara pantau. Oke lah, kita langsung turun dan coba nanti lihat di bawah ada apa aja. Tapi kayaknya lebih indah di area sini, memang dipasangi pagar supaya para pengunjung atau wisatawan itu tidak melewati batas yang membahayakan.
Dan aula di sebelah kanan saya ini memang untuk umum dan bisa juga digunakan sebagai tempat rehat setelah menempuh perjalanan di perbukitan tadi ya. Tapi area ini tetap menjaga kebersihan. Lihat aja, nggak ada sampah kan. Bangunannya sangat indah dan langsung menghadap ke bendungan. Jadi sangat cocok sekali buat santai sambil bercengkrama bareng keluarga. Dan ini view dari Waduk Malahayu. Kalian bisa lihat hamparan air yang luas. Ada juga tugu di mana bendungan ini awal mula dibuat ya. Ini bagian daripada sejarah dan juga edukasi. Kalau saya coba ngambil dari angel sini hingga sampai di tengah tulisan bendungan Malahayu, kalian bisa lihat sendiri pemandangannya seperti apa. Dan inilah sobat keindahan malam di Kabupaten Brebes yang ada di Waduk Malahayu. Kita coba ambil di 360 derajat biar kalian juga tahu sekelilingnya. Selain menjadi tujuan wisata, Waduk Malahayu juga menjadi tumpuan bagi para pencari ikan dalam menggantungkan ekonominya karena di sini ikannya sangat melimpah. Hari-hari tertentu di area sini biasanya merupakan bagian dari area steril. Para wisatawan biasanya tidak diizinkan untuk melalui area ini. Namun karena kondisi air yang surut, jadi areanya dibuka dan para wisatawan bisa masuk, namun tetap dalam batas yang ditentukan. Karena di sebelah barat itu masih dalam area steril, tidak boleh ada wisatawan yang masuk, apalagi dengan bermain air. Karena di sebelah barat itu juga tempat pintu air yang mengalirkan air menuju ke sungai Abuyutan Tanjung. Dan di depan sana merupakan area steril yang tidak boleh dimasuki oleh para wisatawan terkecuali petugas. Oke guys, sekian dulu perjalanan saya bersama istri mereview wisata Bendungan Malahayu yang ada di Kabupaten Brebes. Semoga apa yang saya ulas bisa menjadi wawasan dan juga pengetahuan kalian dalam memahami dan juga mengetahui tentang objek wisata di Kabupaten Brebes.
Oke, sobat semuanya, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Dan tonton terus video-video di channel Tengguli Barat. Jangan lupa like serta subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.